Kita minum wedang uhu ya guys. Wedang uhu. Wow, insya Allah. Warnanya. Lagi ya, udah, ini udah. Bismillah. Masukin ya. Lembut ini. Telur ini ya. Jadi agak beda. Sekali lagi ya. Jatuh. Kita makan dulu, dimulai dari yang mana ya? Ini wedang uhu. Kita makan nasinya, tapi lucu nih, makan nasinya tuh kali ini pakai ikan. Saya di mana-mana itu kan selalunya pakai ya ayam, daging. Kita cobain. Kita nasi goreng. Bismillah. Ternyata rasanya enak. Dan rotinya ya, kita panggang dua kali tadi. Ternyata ini enak loh rasanya. Ini kayak roti-roti yang tanpa telur itu. Enak, Masya Allah. Sekarang kita cobain ini ya. Ini bolu bulung. Ya, isinya blueberry. Enak. Bubur ayam. Oke, kita makan bubur ayamnya ya. Bismillah.
bubur ayam serba dingin. Enak juga tapi. Ya, nge-review teh Rosella ya. Ini asem banget rasanya tuh. Pertama kali baru minum teh Rosella ini. Ini saya cobain ya. Bismillah. Ya Allah, ini asem banget. Jadi kalau misal harus diminum bareng makanan seperti ini tuh nggak cocok ya. Jadi memang ini harus kayak minum kita lagi santai. Nah, ini wedang uhu. Nah, wedang uhu ini diminum ya enak aja rasanya. Warnanya itu campur-campur. Nah, tadi udah minum lagi panas, nggak bisa tak minum. Tapi ini enak kalau misalnya kita harus makan berat. Ya, oke. Ini Rosella ini rasanya tuh kayak agak asem-asem gitu ya. Mungkin untuk orang-orang diet.